Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku, Escape Bus Official. Di kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan kepada kalian semua beberapa jenis senam aquascape dan dari mana asalnya ya. Ayo langsung saja. Ini adalah tanaman kadaka. Tanaman kadaka ini berasal dari daerah Jawa Barat. Dan tanaman kadaka ini bisa disebut juga dengan nama Japaferan ya, nama gayanya itu Japaferan. Bukan Singgalaberan, tapi Japaferan guys. Japaferan juga ini sangat gampang sekali tanam di aquascape dan tidak memerlukan CO2 ya. Dia bisa tumbuh lebat dan hijau. Kalian bisa mendapatkannya di daerah sekitar kalian juga banyak ya. Lalu yang selanjutnya ini ada buce. Ini buce yang berasal dari daerah Kalimantan Barat ya, dari Kalbar. Buce ini sangat banyak orang mencarinya dan pasti kalau yang mencintai aquascape pasti udah pada tahu dengan tanaman ini. Tanaman ini lumayan harganya, soalnya jauh ya, jauh ininya apa? Ini jauh harus dari Kalimantan ya. Kalau buat kalian semua orang Kalimantan, kalian bisa mendapatkannya di daerah kalian pasti banyak. Dan yang selanjutnya kita menuju ke buce lagi ini guys. Ini buce juga sama, cuman ini adalah buce mini. Buce mini yang dimana daunnya lebih kecil dari buce yang tadi ya, dan lebih bagus ini soalnya daunnya yang kecil-kecil dan rapi ya. Kalau buat orang Kalimantan Barat ya, bisa mendapatkannya kalian di setiap di sungai-sungai atau di air terjun banyak yang tanaman seperti ini. Kalau di daerah saya ini gak ada ya. Kalau saya harus beli ini dari toko-toko aquascape atau dari penjual-penjual online banyak ya. Lalu yang selanjutnya ada tanaman Ricardia. Ini adalah moss Ricardia. Ini di daerah mana-mana juga ini ada, di Indonesia kalau nggak salah. Di setiap air ada air yang bersih mengalir, dan di bebatuan atau di tebing-tebing ini pasti ada Ricardia ya. Ricardia juga sangat bagus sekali buat aquascape. Lalu yang selanjutnya ini adalah Java Moss ya. Ini Java Moss sama Java Moss juga di sekitaran Indonesia juga pasti ada ini. Ini termasuk jenis rumut ya, cuma yang daunnya gede ya. Jadi ini disebutnya ini adalah Moss, ini adalah Java Moss. Java Moss juga sangat gampang sekali kita dapatkan. Dan yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu ya dan tekan tombol loncengnya. Nah yang selanjutnya ini adalah Anubias. Kalau Anubias ini tanaman lokal ya, bukan tanaman lokal ini. Tanaman ini tanaman dari Afrika ya kalau nggak salah, ini perairan Afrika kalau nggak salah. Oh, ini bukan tanaman lokal, bukan tanaman asli dari Indonesia guys. Bentuknya sih mirip sama talas, cuman ini daun-daunnya sangat tebal sekali guys dan sangat cantik sekali buat ya aquascape. Lalu dengan yang selanjutnya ini adalah Pelia. Yang dimana Pelia bisa dibuat daun ya, buat daun bonsai ya. Sangat cantik sekali tuh guys kalau udah tumbuh. Pelia ini berasal dari daerah
Papua ya. Kalau di Jawa Barat sih pelia nggak ada pelia seperti ini ya. Pelia kalau pelia di Jawa Barat daunnya itu agak tebal dan nggak halus seperti ini ya. Tapi sama sih bagus pelia lokal juga. Cuma berasal dari Papua nih. Soalnya gampang sekali tanamnya dan sangat cantik sekali buat daun bonsai. Nah itulah beberapa jenis tanaman aquascape ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.